Minangka wangun kehaat ke keumpatani serta ketat ngejaga ketahanan pangan, Korem 06 Hiji Surya Kencana ngelakonan panen munggaran tangkal cabe jeung kumeli di lahan anu legana 4 hektar di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Dina nasna-nasna eta hal teh disorang keur ngaronjatkeun stabilitas ekonomi dina widang tatanen. Munggaran Korem 06 Hiji Surya Kencana diluhan ku Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Brigjen Marinir Purnomo Tur PLT Bupati Cianjur bebarengan jeung kelompok tani di Kampung Beunying Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Samemehna dina lahan anu legana 4 hektar Korem 06 Hiji Surya Kencana bebarengan jeung kelompok tani tilu bulan katompernakeun melak tabe jeung kumeli. Dan Rem 06 Hiji Surya Kencana Brigjen TNI Novi Helmi Prasetya ngebrehkeun lian ti Minangka wangun ka HA TNI Kapatani eta panen munggaran teh mangrupa piconteun katahanan pangan nasional ku cara ngamangpaatkeun sumber daya manusia turta sumber daya alam kalawan efektif, efisien, ramah lingkungan sarta berkelanjutan. Lian ti kitu dina eta kagiatan panen munggaran teh TNI ngawanohkeun gemuk organik jieunan TNI anu hasilna kacidanyu gemahkeunana najan dina usum halodo. Dina nasna-nasna eta kagiatan teh dilakonan keur ngaronjatkeun nolongkrang gawe sarta penghasilan masyarakat ku cara numuwuhkeun widang tatanen, ngaronjatkeun daya saing, ngaronjatkeun produktivitas sarta numuwuhkeun industri hilir kalawan basis tatanen. Cara di mana di daerah Cianjur sini panen perdana pemberdayaan ketahanan pangan ini ya. Ini ketan dan cabai. Ya. Awalnya kita tanam musim kemarau, sekarang panen kayak gini hasilnya luar biasa. Ya kan kemarau aja kita bisa ya, apalagi cuacanya memungkinkan untuk penanaman apa. Ada berapa hektar menan saat ini? Keren lagi ya. Ya. Menan ada berapa hektar ini? Hah? Saat ini ada 4 hektar. Ya, selain cabai sendiri dan tadi kentang apalagi benar? Sementara ini kita coba kentang dan cabai karena memang musimnya di musim ini yang cocok itu kentang dan cabai. Baik ya, ini kita banyak di jajaran TNI sudah mengembangkan pupuk organik. Ya, ada bio 94, ada nutrisi. Ini semua adalah buatan dari teman-teman di TNI. Yang notabene ini organik. Ya, kita harapkan dengan pupuk ini ya di samping murah, aman, dan ini tentunya untuk era sekarang ini penting sekali ya untuk menggunakan organik sehingga untuk ramah lingkungan. Sestuna udagan prak-prakan eta panen raya teh keur ngaronjatkeun ka raharjaan patani turta ngaronjatkeun ka manenggalan TNI jeung rahayat sarta ngajamin stok logistik wilayah keur kepentingan pertahanan. Heri Setiawan, Bandung TV.